Selamat datang di channel Service TV LIDM Nur. Semoga semuanya masih tetap sehat selalu. Perhatikan ini adalah mesin Bluetooth, yaitu kerusakan tidak bisa connect dengan HP. Jadi kerusakan itu biasa ada di bagian IC Bluetooth ya, nah, di sini. Jadi caranya nanti saya tunjukkan. Ini ada ampli atau IC 8KG. Nah, nanti saya potong di sini sebagai pengganti Bluetooth yang sudah rusak. Jadi IC-nya ini nanti saya suntik pakai Bluetooth dari luar. Kita beli di toko kurang lebih ya sekitar 7.000-an. Jadi tergantung tokonya yang jual. Di sini saya potong terlebih dahulu. Nanti saya tunjukkan setelah saya potong. Jadi kita potong secara pelan-pelan saja. Jangan sampai di situ melebar, sebab ini jalurnya memang sangat kecil sekali. Oke, ini sudah saya potong. Nah, di sini perhatikan. Jadi yang nanti disolder itu ada elko kering. Jadi di situ yang kita solder. Untuk memasukkan yaitu input dari Bluetooth ini, jadi masuk ke ampli. Nah, ini outputnya, terus ini baterainya. Jadi nanti saya tunjukkan lagi cara untuk memasangnya. Perhatikan pada teman-teman semua, sebab saya sering menjumpai kerusakan seperti ini. Bahkan saya dapat dari rosok itu sekitar ada 20, terus saya perbaiki semuanya, saya jual dan dapat uang saya gunakan untuk keperluan lain. Jadi memang banyak yang di situ tidak bisa diperbaiki, tapi setelah saya suntik semua bisa hidup dengan sempurna. Jadi di situ seumpama teman-teman semua mempunyai kerusakan seperti ini, langsung saja disuntik, tidak usah dibuang atau dirosok. Eman, sebab ini ya walaupun murah tapi manfaatnya luar biasa. Bisa digunakan untuk memutar lagu pada waktu kita banyak pekerjaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman. Sekarang saya tunjukkan. Nah, perhatikan supaya tidak keliru pada teman-teman semua yang masih belajar. Perhatikan pada waktu saya menunjukkan jalur yang pasti yang kita gunakan untuk menyuntik, yaitu speaker Bluetooth. Yang pertama, nah ini yang warna putih. Ini masuk ke bagian input IC, ya ada elko kering, terus hitam ini bagian ground dari saklar. Terus yang warna merah ini ke baterai. Sekian, semoga saja bermanfaat. Terima kasih.